sekarang berada di Sumber Kambang Kemlicir, Desa Sumber Suko, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan. Nah, dapat di sini ada keseruan kafe dan tempat mandi. Yuk kita masuk. Ini hanya boleh dipakai mandi ikan. Mandinya manusia tidak boleh di sini. Tapi kita di sini bisa lihat kemericik air di sini ya, di antara pohon-pohon rindang. Ini sumber beneran, Bu? Iya. Oh, boleh kenal, Bu, Ibu namanya? Saya nama Kusmiati. Bu Kusmiati di sini sebagai? Saya sebagai BPD. Berarti beliau yang akan mempunyai kewenangan untuk tok Pak Kepala Desa, boleh apa enggak itu BPD ya, Bu Kusmiati ya. Ini nanti rencana akan dikembangkan seperti apa, Bu? Jadi tempat wisata? Nantinya ke sana, gitu. Tapi sudah bagus, keren. Jadi kalau ibu-ibu kemin mandi di mana? Di sini. Oke, kita lihat ya. Kita lihat di atas. Tempat mandi loh, mandinya ibu-ibu di sini atau ada yang perempuan? Tadi ditutup pintu, tempatnya di sini nih. Asik loh. Airnya, airnya melimpah ruah. Airnya melimpah ruah. Seru banget. Ini asik. Kenaikan betul ya. Bapak-bapak sama yang cowok. Yang bapak-bapak atau cowok, kita lihat di sini. Sini memang kayak air ya. Tadi ada tempat mandi, ada tempat sumber untuk mandinya ikan. Sekarang sumber utamanya di sini, gede loh. Sini, sini. Lihat tuh. Ini utamanya. Jadi kalau seperti ini, saya tidak ada rezeki orang untuk mandi ya. Ya, tapi kalau untuk foto-foto boleh. Jadi nyenengan kalau mau foto-foto di sini bisa. Sudah ada taman tuh. Lihat ya. Alami banget ya. Bisa ini langsung ke atas lagi, Bu ya. Ini ada tangga naik ke atas. Ini kucuran-kucuran airnya juga keren ya. Semuanya sumber, Bu ya. Sumber semua. Sumber semua. Sekarang aku mau lihat ke mandinya laki-laki. Ini tempat mandi untuk laki-laki, Bu. Iya. Oke. Okay. Itu kucuran airnya asli sumber ya? Asli sumber. Boleh dilihat di atas kaki. Oh, ada anak kecil mandi laki-laki nih, bugil dia. Soalnya laki enggak apa-apa. Oke, okay, ibu di sini biasanya ramenya hari apa? Ya hari ramen. Ya hari ramen. Kalau Sabtu sama Minggu tambah ramen. Sabtu sama Minggu tambah ramen. Ini airnya pembuangannya untuk masyarakat. Untuk ini sawah ya? Persawahan. Persawahan, bagus banget. Ayo ke sini yuk. Namanya tadi apa, Bu? Sumber Kambang. Ke Sumber Kambang. Di desa? Di Sumber Kambang, desa Sumber Sumber Suko, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan. Sekarang saya akan menuju ke kafenya. Saya belum tahu. Masih di sini di Kafe Sumber Kambang Kemlicir ya, Desa Sumber Suko, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan. Saya di sini mau menuju ke kafe. Kita lihat di kafe apa aja yang tersedia. Kita di sini ya di kafenya. Jadi kafenya ini menyediakan ini kunyit asem, kemudian beras kencur produksi UKM sini ya. Iya Mas Yani. Ini dari UKM sini ya. Kemudian ada ini kue-kue basah. Kalau mau mie ada, kalau yang apa? Kopi juga ada. Kalau minumannya apa aja, Mas? Ada rempah, ada jahe. Ada rempah, ada jahe loh. Kopinya? Macam-macam itu ya. Yang di sini khas paling laris apaan? Rempah. Rempah loh. Anda mau nyoba rempah di sini berapa, Mas Arga? 8.000 sudah bisa menikmati duduk di sini ya, lama-lama nggak apa-apa ya Mas ya. Oh, kalau lama begitu habis pesen lagi gitu, bisa 3 jam di sini. Kita lihat ya, stand makanan apa aja yang ada di sini, kita lihat ya. Ini jualannya nasi rawon, nasi pecel, nasi empek atau gorengan, dan ini ya. Jadi Anda kalau kesini mau lapar boleh, mau tinggal minum juga boleh, ada semua di sini. Harganya bersahabat loh. Berapa kalau ini? Halo, masih berapa? Halo, Kang Le. Ibu yang jual? Oh, tak pikir ini singetan gitu. 8.000. Ih, enggak sampai 20 sudah kenyang di sini makan dan minum. Oke. Yuk ke sini ya, Sumber Kambang Kemlicir, Desa Sumber Suko, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan.